Kamu jangan di situ. Minggir dulu, kamu minggir. Kita di situ. Ya, ini agak tengah. Oke. Nanti kamera dari atas ambilnya nih. Ini pakai helishot. Kamu di bawah. Oke. Sisir. Seng, ngapain? Duduk. Oh, duduk. Nanti gambar ambilnya segini. Oke. Seng, gak ada apa tuh. Iya, kayak ganjelan bangku ya. Di bawah. Oke, kamera ke bawah. Set. Saya matiin nih. Ntar saya hidupin lagi. Oke, oh. Itu bagian bagus. Itu keren kayaknya. Keren, keren. Keren, keren. Terus mau ngapain, Kak? Kamera dari bawah dimatiin kemari baru nyala. Arangnya habis. Lu gak ada teriskaan. Aduh! Kamu kurang pantas nih, yang lain ini tidak imbang nih pakaiannya nih, tuh lihat. Iya, masa kamu pakai jas kan pakai apa? Ini begini, tuh kayak kepala catering. Pakai jas? Pakai jas. Oke. Jangan lama-lama. Ambil. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah siap nih kita? Ya. Kok pakai jas hujan? Ini lagunya Juwita Bahar, Pusing Para Barbie. Bukan lagunya Elvi Sukaisih Mandi-Mandi Basah. Salah. Jas, jas. Yang penting warnanya hitam. Hah? Kenapa? Hitam. Saya. Hitam. Yang penting warnanya hitam. Ya, oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Bener ya. Masa itu? Gimana sih? Sutradaranya jorok. Ya jangan pakai itu dong. Ada artis video klip dikentutin. Jangan itu. Tadi katanya yang hitam. Itu kan plastik. Ini namanya kantong kresek. Ah. Oke, okay, siap ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Musik. Ya. Dari rap. Ya. Hah? Lab. Lana. Lagunya dia. Lagunya dia. Ini lagi syuting video klip. Orang udah sangar-sangar main diginiin aja. Pokoknya juga yang kuat tuh. Gak ada harga dirinya saya. Ya duduk kalau gak ada dirinya. Gue gak pengen duduk. Nggak lihat tulisan. Saya mau ngomong. Tulisan depan lihat gak? Apa emang? Kebo dilarang masuk ke kerajaan. Bentar, siapa yang bertanggung jawab di sini? Oh gak ada, saya gak berbuat. Enak banget. Ini klien saya merasa bahwa ada yang salah dengan lagu ini. Betul. Urus. Urus, urus. Urus, urus. Urus. Ini klien ya, saya, dia namanya adalah Barbie. Barbie. Dan dia merasa ada yang salah dengan lagu itu. Barbie, you know Barbie? Eh, Barbie segitu, rumah-rumahannya segimana? Maaf. Bapak dari tadi kayaknya nyela klien saya. Iya. Saya enggak bisa terima. Situ yang pantas-pantas. Enggak ngebelain. Ini, Pak. Sebenarnya saya enak aja saya diginiin. Emang saya bajai? Waktu kita mau ngomong sama Bapak. Eh, silakan. Sebenarnya juga... jangan begini. Saya datang. Iya, maaf. Langsung dong sama palanya. Mana, Bu? Bener bajai dong. Nah, makanya. Saya juga sebenarnya malas ngebelain dia, tapi karena dia bayar mahal, saya harus belain. Wujud aslinya sebenarnya bukan Barbie. Apa itu? Bernard. Saya Barbie. Baru tahu orang begini. Kenapa, Pak? Bernard, b***nya donat. Wah, enak, terus dijual.
Ini masalahnya apa? Kalau ngomong tuh yang jelas, wah walaupun dikit, jadi kita ngerti. Lu aja ngomong nggak jelas, nyuruh orang tau, ngomong jelas. Jadi paham. Iya. Masa nggak bisa ngomong? Iya. Lu juga mau sih. Lu juga mau. Lu lagi pakai begini begini. Ya lu ngapain begitu gitu? Pak. Maaf pak. Gini aja deh. Kamu kan pengacara saya. Ya. Saya sudah bayar mahal. Minta royalti. Benar. Kurang gendang nggak? Kenapa emang? Nah, dia punya. Saya minta royalti atas nama klien saya. Saudaranya siapa? Kenapa nyari Royadi kemari? Royalti. Bukan Royadi. Panglima ini. Iya kan. Yang begini cantik diinjak, yang begini nggak diinjak. Saya mewakili klien saya untuk minta royalti. Karena lagu Pusing Pala Baby membawa-bawa nama klien saya. Betul. Nah, udah. Coba ceritakan kronologisnya. Silakan. Begini kronologisnya. Kalian tahu nggak semuanya? Kalau gue lagi jatuh cinta sama sahabat pena gue. Mudah-mudahan dia jodoh gue. Kayaknya aku lagi jatuh cinta nih sama sahabat pena aku. Semoga dia bisa jatuh ke pelaminan berdua sama aku. Tapi kalau jatuh ke pelaminan berdua, lucu juga kali ya. Apalagi pas dia ngasih cincin. Aduh, pasti aku seneng banget. Pasti muka aku langsung berubah jadi cinta Laura. Stop. Bang, abang jualan sop tapi modelannya kayak tukang pos. Iya, maksudnya saya ini tukang pos. Kok jadi sop dibalik itu? Saya tukang pos, Pak. Oh, tukang pos. Iya. Pas kebetulan nih. Iya. Saya mau minta tolong. Wah, saya lagi sibuk, maaf. Ya, gimana? Serius. Minta tolong, saya kan dibayar, saya kan kerja. Yaudah, surat langsung apa aduh yang mau dianterin? Ini surat. Saya lagi jatuh cinta sama sahabat pena saya nih. Lagi jatuh cinta? Iya. Keren. Cantik ya orangnya? Ini orangnya. Tapi ngomong-ngomong gini, ada yang mau dititipin nggak? Oh, ada. Ya, jatuh. Ini, saya mau minta titip anterin ini. Ini orang yang ini ya. Sebentar. Iya, cantik. Iya kan? Alamatnya jelas, sudah di sini ya? Udah ada semuanya. Nah, jangan sampai salah orang. Siap. Ya? Saya anterin ya. Ya. Yuk. Terima kasih rekan coklatnya. Allahu Akbar. Suara lu kenceng banget. Neng Barbie, jadi... Aku... Oh, Neng, ini ada surat. Nih. Ada apa, Pak Pos? Dari Ken? Betul. Benar. Surat diterima. Ceritanya lu baca. Si Ken ngajak aku nikah? Masa? Iya, aku senang! Bentar, saya juga punya balasan buat si Ken. Ya udah, buruan. Ini Pak. Kurang ajar lu. Tolong kasihin si Ken ya. Iya. Jangan lupa dianterin ya. Iya. Dekat sini ada sawah gak ya? Assalamualaikum. Cepet banget. Bodoh amat. Pak. Kenapa sih? Tadi perasaan jauh. Lah itu mah kru aja pada nyiksa gua. Orang dekat dari sini ke sini. Biar kelihatannya kalian tuh berdua jauh. Pak, orangnya mana, Pak? Ini
Pak, gak ada mukanya, Pak. Balik, Pak. Jadi kamu yang namanya Ken? Kan gue bilang juga apa? Udahlah lu cocok berdua, Ken nikah sama Buto Ijo. Ken, ini aku Barbie. Oh enggak, bohong pasti. Yang selama ini sahabat kan? Enggak. Orang bener Barbie, enggak. Eh, lu ceritanya boneka, bukan kuli panggul. Kamu kan punya foto aku. Nih, ada nih. Kamu kasih unjuk, mirip kok. Ini aku, Ken Barbie. Tuh. Ken, mirip kan? Ntar dari tadi kita cuma bertiga nih. Ini pada ribut nih semua nih. Iya nih. Nah, lo sini. Gimana? Lo sini, baru mirip. Gue kasih lo syarat. Gue mungkin bisa suka sama dia, asalkan dalam satu hari lo bisa kurus. Hah? Baru gue mau. Satu hari orang bisa kurus. Lu minta dia kurus sama aja, lu minta ikan paus nari balet. Pokoknya gue kasih waktu satu hari, gue gak mau tahu. Udah. Ken. Tenang, gue belain. Papos. Iya. Aku gak akan bisa kurus dalam sehari. Aku maaf, atuh, Papos. Aku maaf, atuh. Cuma selingkuhan kamu. Aku maaf, atuh. Cuma pacar gelapmu. Aku maaf, atuh. Cuma selingkuhan kamu. Aku maaf, atuh. Cuma pacar gelapmu. Aku maaf, atuh. Cuma selingkuhan. Pakai jas. Oke. Jangan lama-lama. Ambil. Oke. Oke. Udah siap nih kita? Ya. Kok pakai jas hujan? Ini lagunya Juwita Bahar, Pusing Para Barbie. Bukan lagunya Elvi Sukaisih Mandi-Mandi Basah. Salah. Jas. Yang penting warnanya hitam. Hah? Kenapa? Hitam. Saya. Hitam. Yang penting warnanya hitam. Ya, oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Oke, Pak. Bener, yuk. Masa itu? Gimana sih? Sutradaranya jorok. Ya jangan pakai itu dong. Ada artis video klip dikentutin. Jangan itu. Tadi katanya yang hitam. Itu kan plastik. Ini namanya kantong kresek. Ah. Oke, siap ya. Eh, siap. Oke. Musik. Ya. Dari rap. Ya. Hah? Sebenarnya saya enak aja saya diginiin. Emang saya bajai. Waktu kita mau ngomong sama bapak. Eh silakan. Sebenarnya juga... jangan begini. Saya datang. Ya maaf. Kamu mau ngomong palanya? Kemana bu? Bener bajai dong. Nah, makanya. Saya juga sebenarnya malas ngebelain dia, tapi karena dia bayar mahal, saya harus belain. Wujud aslinya sebenarnya bukan Barbie. Apa itu? Bernard. Saya baru tahu orang begini. Kenapa pak? Bernard, b***nya donat. Wah, enak banget bisa dijual. Ini
Masalahnya apa? Kalau ngomong tuh yang jelas. Wah, walaupun dikit, jadi kita ngerti. Lu aja ngomong gak jelas, nyuruh orang ngomong, ngomong jelas. Jadi paham. Iya. Masa gak bisa ngomong jelas? Iya. Lu juga mau sih. Juga mau. Lu lagi begini-begini. Ya lu ngapain begitu-gitu? Pak. Maaf, Pak. Gini aja deh. Kamu kan pengacara saya. Ya. Saya sudah bayar mahal. Minta royalti. Bentar. Kurang gendang nggak? Kenapa emang? Nggak, dia punya. Saya minta royalti atas nama klien saya. Saudaranya siapa? Kenapa? Pak. Dari mukanya, Pak. Balik, Pak. Ya. Jadi kamu yang namanya Ken? Kan gue bilang juga apa? Udahlah, lu cocok berdua. Ken, nikah sama Buto Hijau. Ken, ini aku Barbie. Oh, enggak, bohong pasti. Yang selama ini sahabat kan? Enggak. Orang bener Barbie, enggak. Lu ceritanya boneka, bukan kuli panggul. Kamu kan punya foto aku. Nih, ada nih. Kamu kasih unjuk, mirip kok. Ini aku, Ken. Barbie. Tuh. Ken. Mirip, Ken. Ntar dari tadi kita cuma bertiga nih. Ini pada ribut nih semua nih. Iya nih. Nah, lo sini. Gimana? Lo sini. Baru mirip. Yaudah, gini aja deh. Gue kasih lo syarat. Gue mungkin bisa suka sama dia. Asalkan dalam satu hari lo bisa kurus. Hah? Baru gue mau. Satu hari orang bisa kurus. Lu minta dia kurus sama aja lu minta ikan paus nari balet. Pokoknya gua kasih waktu satu hari, gua gak mau tahu. Udah. Ken. Ini lagi syuting video klip. Orang udah sangat-sangat main diginin aja. Kok juga yang buat tuh? Gak ada harga dirinya saya. Ya duduk kalau gak ada dirinya. Gue gak mau duduk. Nggak lihat tulisan. Saya mau ngomong. Tulisan depan lihat gak? Apa emang? Kebo dilarang masuk ke kerajaan. Bentar, siapa yang bertanggung jawab di sini? Oh, gak ada. Saya gak berbuat. Enak banget. Ini klien saya merasa bahwa ada yang salah dengan lagu ini. Betul. Urus. Ini klien saya, dia namanya adalah Barbie. Barbie. Dan dia merasa ada yang salah dengan lagu itu. Barbie, you know Barbie? Barbie segitu, rumah-rumahannya segimana? Maaf. Bapak dari tadi kayaknya nyela klien saya. Iya. Saya gak bisa terima. Situ yang pantas.